yang ketiga, sheet yang ketiga apa? Daftar angsuran. Daftar angsuran. Isinya apa aja ya? Nah, ini daftar angsuran motor dealer. Motor Jaya Motor. Ini harga motor, ini bunga, ini waktu, ini angsuran per bulan. Di D berarti ini D-nya 15 tuh agak 46 nih 9% 18. Nah, angsuran per bulan dapat dari mana 893? Oh, ini ada rumusnya ternyata ya. Sama dengan ABS buka PMT. Nah, ini saya D5. D5 bagi 12 titik koma net present value-nya D6 18 bulan. Present value-nya D4. Terus udah seperti itu doang. Ya. Dapat ya. Kemudian kita harus cari tahu deh apa itu si apa? ABS ya. Rumus ABS. Excel untuk apa? Nah, ini ya. Mengembalikan. Terus fungsi PMT. Fungsi PMT pada Excel. Mau menghitung apa? Present value angsuran per bulannya. Oke. Nanti bisa dicari tahu lagi ya tentang ABS sama PMT. Saya cuma ngasih tahu aja cara yang nge-search ya. Oke, lanjut. Di sini apa? Bulan. Yang ke-8 ya. Bulan ke. Saldo awal angsuran per bulan. Cicilan pokok saldo akhir. Di sini 1 sampai 18. Oke, karena itu beda ya. Sampai ke 26. Fill series saldo awalnya itu 15 juta. Kemudian sama dengan ini, sama kan ya semuanya. Berarti kita tinggal di dolarin. Tarik ke bawah. Udah. Terus cicilan pokok. Oh, ada lagi ya. Angsuran per bulan. Terus bunga per bulan. Bunga per bulannya sama ya. Pakai ABS buka. Wah, ini IPMT apa lagi ya? IPMT. D5, D5 tuh ini. Bikin dolar dulu bagi 12 titik koma A9 teh mana ini ya, titik koma D6 18 terus titik koma D4 kita dolarin dulu yang D6. Yang
nggak akan berubah-berubah, sedangkan yang lain berubah. Kita tarik ke bawah, hasilnya sama ya, makin kesini makin kecil. Oke, lanjut ke cicilan pokok. Sama dengan angsuran per bulan dikurangi bunga per bulan. Tinggal dikebawahin lagi. Terus saldo akhir sama dengan saldo awal dikurangi cicilan pokok. Tarik ke bawah. Ada yang negatif ya. Terus untuk saldo awal sama dengan yang ini, tarik ke bawah. Nah, gak minus lagi. Terus di sini 13431209 udah benar ya. 887 udah benar. Oke. Sekarang kita tinggal rapi-rapi. Ini di bold. Ini di merge. Ini di merge. Terus ini kasih kotak. Terus ini di merge ya sampai sini. Kalau ini duplikasi jadi lebih gampang ya. Nanti pada saat UTS itu tujuan yang dicari, rumusnya kalian tinggal tinggal cari gitu ya. Terus ini bulan ke-nya dirapetin. Oh, cicilan pokoknya jadi dua ya cicilannya. Jadi di protex gini. Terus si warnanya kayaknya terlalu tua ya. Kita mudahin dikit. Nah, gitu kayaknya mah. Masih kurang. Kurang muda. Kita buka lagi. Nah, gini kali. Apalagi ini di tengah. Semuanya di kanan, tinggal di RP-in. RP-in tadi udah pada bisa ya, tinggal di blok, terus di sini more counting format. Cari yang rupiah. RP. Sama ini juga ya. Bisa lah di copy paste tuh gitu ya. Nah, kalau ini ganti lagi 15 tuh agak permanen tuh. Tinggal di no border. Oke. Sudah mirip semua. Ya, ini untuk yang sheet yang ketiga. Sheet daftar angsuran. Ada yang kekurangan ini ya. Tinggal di cari aja IDR RP. Mana RP? Nah. 89. Oh, mau pakai komanya banyak, tambahin boleh. Terus ini juga mau pakai koma katanya. Ada lagi? Gak ada ya, yang gak pakai koma. Oke, itu sampai daftar angsuran.